Nelor di lubang tikus ternyata. Hai. Guys. Wes, alhamdulillah nih guys, hari ini saya sehat nih. Pakai tato. Saya jeger. Jeger kebon. Alhamdulillah nih guys, pada kesempatan kali ini tadi ada telepon nih dari tetangga saya, katanya di sawah ada ular. Tapi ular hitam, ular gibung. Woi, saya ini udah anggap pasti kobra hitam nih guys, bro. Jadi rencana hari ini saya akan cari dan katanya masuk lubang tuh guys, bro. Oke, kita akan cari sampai dapat. Mudah-mudahan dapat. Oke, yuk. Ikutlah. Mana dia, mana? Yo. Wai, nah. Oh, iya dia. Pemain ngalina. Lubang ini katanya guys, bro, tapi ini ada air tuh, tapi kayaknya kebet apa kalau siang-siang kayak gini mah dia lagi keluar tuh, kata Wapun itu tuh yang lagi ngarit. Ini guys bro, ada sarang tawon, orang tahu ada berapa ini. Oh, ada satu. Baru satu. Udah, kita cari aja yang di luar guys bro. Nah guys bro, dulu waktu saya kecil, saya suka main salto-saltoan. Siapa tahu sekarang masih ingat, saya akan coba salto nih di jeram ini nih. Ya, lihat. Mana topi oi? Ternyata belum lincah lagi, guys bro. Aduh. Lupa. Ya. Kemungkinan lubang ini, bro. Kemungkinan lubang ini nggak mungkin dia kalau di air. Kita akan coba gali ya. Lubangnya kita akan coba gali. Karena kemungkinan lubang ini kata si emang yang satu lagi. Oke, kita ambil dulu aratnya. Saya mau nyari congkelan ya. Oke.
Oke, ini teman, saya pinjam nih pisau. Udah sama ininya pinjam. Tadi nggak persiapan nih, takutnya ada. Karena tadi katanya di sini sama yang apa yang ngambil padi, yang panen. Jadi kita coba gali ya. Dulu. Emang biasa kobra di lubang-lubang kayak gini? Ya sebetulnya wah besar ya lubangnya. Telurnya guys. Telur ada tuh. Ini nggak ada ularnya ya? Nah, ularnya kemana, oi? Nelor. Nelor di lubang tikus ternyata. Itu ada berapa tuh, tikus? Tahu saya takut ada induknya guys bro. Kalau di kodok banyak jerami berarti kandang tikus ya. Awas takut ada. Induknya kemana oi? Ambil telurnya dulu lah. Ini dia. Banyak juga ya telurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi induknya gak ada. Tapi di sana masih banyak lubang. Ada berapa lubang? Kita akan coba gali ya. Kita coba gali yang sebelah sini dulu guys bro. Gak ada oi. Awas nih teh. Tembus ke sana paling bro. Jauh ya. Biasanya suka keluar apa kalau lagi bertelur apa di sana? Kalau lagi dia udah mau netas kayaknya dia dirami itunya. Jero bro. Cuma gali nih bro Jiduk. Oh iya. Dalam. Harus pakai garpu Aduh guys bro. Saya gak tahu dia masih di dalam karena terlalu banyak lubangnya. Gak tahu dia lagi keluar. Ini cuma dapat telurnya aja 7 ekor. Dan kita akan coba tetaskan di rumah karena di sini lubangnya udah terganggu. Saya pengen tahu gimana berapa hari menetasnya. Ini juga nggak tahu udah berapa hari dia di lubangnya. Kita akan coba saja guys bro ya.
Ini telur kobra ya, kobra Jawa. Memang kata itu yang panen ini kemarin masuk lubang. Nggak jelas, cuma deket kelapa katanya ini bener. Deket kelapa. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa subrek, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Biar saya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Oke, ikuti terus. Siluman Rimba!